keluar dari WhatsApp multi akun. Nah, WhatsApp multi akun ini merupakan fitur terbaru dari WhatsApp. Dan fitur multi akun ini sudah resmi rilis, khususnya untuk WhatsApp versi 2.23.2.378. Ini sudah banyak pengguna WhatsApp yang mendapatkan fitur WhatsApp multi akun. Nah, tetapi banyak teman-teman yang sudah mendaftar WhatsApp multi akun dan mereka justru bingung bagaimana cara keluarnya. Nah, di video ini gua akan ngebahas cara keluar WhatsApp multi akun. Dengan WhatsApp multi akun, kita bisa gonta-ganti atau beralih ke akun WhatsApp lainnya hanya dengan menggunakan satu aplikasi WhatsApp saja. WhatsApp multi akun ini menggunakan dua nomor handphone yang berbeda, tetapi kalau teman-teman mau menggunakan satu nomor handphone saja, silakan bisa cek deskripsi video ini ya, untuk cara membuat WhatsApp multi akun hanya menggunakan satu nomor handphone. Oke teman-teman, untuk keluar WhatsApp multi akun caranya sangat mudah, silakan masuk ke setelan ya. Oke, kemudian silakan pilih akun. Selanjutnya, di sini teman-teman tinggal pilih keluarkan akun ya. Tetapi perlu diperhatikan, teman-teman harus cek terlebih dahulu, pastikan terlebih dahulu akun mana yang akan teman-teman keluarkan ya. Nah, di sini kan gue sudah ada chatnya ya. Oke, misalnya di sini gue akan mengeluarkan WhatsApp multi akun yang ini ya teman-teman. Nah, yang belum ada chatnya. Nah, caranya sangat mudah. Silakan teman-teman pilih titik tiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian pilih setelan. Nah, selanjutnya silakan pilih akun. Kemudian silakan pilih keluarkan akun. Silakan dibaca ya, jika Anda mengeluarkan akun ini, akun hanya akan dikeluarkan dari perangkat ini. Grup dan saluran WhatsApp Anda tidak akan terpengaruh. Anda akan kehilangan semua pesan atau data lain yang tidak dicadangkan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau keluarkan akun WhatsApp, silakan bisa dicadangkan terlebih dahulu ya. Jika sudah dicadangkan, silakan pilih keluarkan akun. Keluarkan. Oke. Dan otomatis akun WhatsAppnya tinggal satu akun WA saja ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa berganti-ganti akun WhatsApp lagi ya. Nah, untuk membuatnya ya seperti biasa, untuk membuat akun WhatsApp silahkan tinggal masuk ke akun, kemudian silahkan tambahkan akun ya teman-teman. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.